Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Diary Ayah Rizal. Channel akan membahas sahabat semua mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simelu negeri tercinta. Pada hari ini masih dalam edisi perjalanan panjang dari Aceh menuju Padang Sumatera Barat, dan ini merupakan part 3-nya ya. Rute perjalanan kita pada hari ini bertolak dari Kota Singkil atau Kabupaten Aceh Singkil menuju Kota Sibolga, Sumatera Utara. Ini kalau kita melihat peta, jarak yang kita tempuh dari Aceh Singkil menuju Kota Sibolga itu sekitar 195 km dengan waktu tempuh lebih kurang 5 jam. Perjalanan kita dari Aceh Singkil menuju Kota Sibolga di Tapanuli, kita mulai lebih kurang sekitar pukul 15 sore setelah tadi kita istirahat sebentar di Singkil untuk makan siang. Dan ini kita lanjutkan perjalanan masih di dalam rute ya. Dan sebelah kiri kita ini ada sebuah kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf yang berada di Singkil. Banyak bangunan-bangunan di dalamnya ya. Namun kita tidak singgah dan kita melanjutkan perjalanan ke depan. Perjalanan kita hari ini akan melewati pegunungan yang berbelok-belok ya sahabat semua. Kita tidak akan melewati pesisir, namun kita akan lewat di pegunungan. Jalan-jalannya masih dalam belokan-belokan tajam. Dan nanti kita akan tiba di sebuah simpang, sebuah persimpangan yang akan membawa kita ke Sibolga. Masyarakat setempat menyebutnya Simpang Lipat Kajang. Ini kita sudah dekat ya sahabat semua. Di depan sana itu adalah Simpang Lipat Kajangnya dan akan membawa kita ke Sibolga. Kalau ke kanannya kita akan memasuki Kota Singkil, namun kita akan belok ke kiri atau lurus dan itu akan membawa kita menuju jalan lintas Sumatera menuju Kota Sibolga. Untuk nama-nama daerah yang kita akan lalui, kami sedikit awam ya sahabat semua, karena seumur-umur baru sekali melewati jalur ini. Ini mungkin nanti ada yang salah atau tidak tepat, kami mohon maaf kepada sahabat semua. Bagi sahabat yang mengetahuinya, mohon informasinya juga ya, silakan komen di kolom komentar. Kita masih di jalan lintas Sumateranya. Di kiri dan kanan ini perkebunan sawit tampak tumbuh dengan subur. Ini memang surganya tanaman sawit. Jalannya sudah bagus sekali ya sahabat semua, sudah diaspal dan juga perkebunannya berjajar dengan rapi. Perkampungan yang akan kita lewati di depan kita ini masih dalam kawasan Aceh Singkil. Kalau kami tidak salah tadi berbicara dengan Babang Supir, katanya itu adalah kawasan Kota Tinggi yang juga banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pisang serta tumbuhan sawit yang tumbuh dengan subur ya. Pohonnya sudah tinggi-tinggi, ini pertanda bahwa tanaman sawit ini sudah berumur lama atau sudah tua. Saat ini kita sudah berada di ketinggian puncak ya sahabat semua, di ketinggian pegunungan dan juga masih dengan hamparan kebun kelapa sawit. Singkil ini merupakan penghasil kelapa sawit juga terbesar di Aceh sepertinya. Dan ini kita sudah berada di sebuah gerbang. Gerbang masuk perbatasan Aceh menuju Sumatera Utara. Dan saat ini kita sudah memasuki kawasan Sumatera Utara. Untuk wilayahnya kami juga masih belum tahu. Ini mohon mudah-mudahan ada sahabat yang mengetahui dan dapat memberikan informasi melalui kolom komentar nanti ya. Kita masih di jalan rayanya. Jalannya sudah bagus sekali. Tampak memang beberapa petani atau pekebun yang membawa hasil kebunnya. Ini mungkin sawit atau apa ya, atau kebun hasil kebun lainnya yang mungkin akan dibawa ke rumah untuk diolah dan dimanfaatkan. Ini ada jalan-jalan perkampungan ke sisi kanan. Kita masih mengambil rute atau jalur lintas Sumatera. Perkampungannya lumayan ramai ya sahabat semua. Kalau kita lihat nih, banyak-banyak rumah-rumah juga yang berjejer rapi walaupun masih berkonstruksi kayu.
mayoritasnya ya. Tapi juga ada beberapa rumah yang sudah berkonstruksi beton. Jalannya bagus. Ada sebuah bangunan berlantai dua di sisi kanan tadi. Dan ini masih sebuah perkampungan yang ramai sekali. Perkampungan ini kalau kita lihat-lihat sepertinya maju ya sahabat semua. Karena aktivitas perekonomian juga tampak. Geliat ekonomi di kampung ini lumayan lampak dengan banyaknya lalu lintas, arus orang membawa barang-barang, baik itu hasil kebun maupun juga barang-barang kebutuhan rumah tangga dari penduduk sekitar ini. Wilayah yang kita lewati saat ini adalah bernama Pantai Barat di Maduamas. Ini jalannya kita melihat sebuah gereja di sisi kiri. Dan ini kita sudah memasuki sebuah perkampungan yang lumayan maju. Kami melihat ya banyaknya rumah-rumah dan hidupnya aktivitas di perkampungan ini. Melewati jalan lintas ini kita harus lebih sedikit waspada karena banyaknya kendaraan-kendaraan berbadan besar yang akan melintasi jalan ini. Jadi kita memang harus sedikit berhati-hati dan waspada agar perjalanan kita ini selamat hingga ke tujuan. Ini ya truk-truk besar di sebelah kanan tadi. Ini truk-truk mengangkut hasil sawit, hasil perkebunan masyarakat di perkampungan ini. Jalannya berbelok-belok dan menanjak. Kita lagi mendaki di sebuah perkebunan juga, perkebunan sawit lagi. Ini perbatasan antara Aceh dan Sumatera tadi masih juga didominasi dengan perkebunan kelapa sawit yang sudah lama ini kelihatannya sahabat semua, karena pohon-pohon sawitnya sudah tinggi dan besar-besar. Pasti hasilnya banyak ya. Ini truk-truk besar. Truk-truk ini biasanya akan membawa barang-barang menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Ini kita lihat atau juga ke arah Sumatera Barat. Kita jalan terus, harus sedikit melambatkan kecepatan karena kita berada di belakang truk-truk ini. Tidak boleh mendahului secara sembarangan. Dan ini kita baru mendapat kesempatan untuk dapat mendahului dari truk-truk besar ini. Kita masuk lagi perkampungan. Perkampungan ini kita juga belum tahu apa namanya. Saat ini kita sudah berada di kawasan Kampung Muara Ore, kalau kami nggak salah ya. Jika salah mohon dikoreksi ya sahabat semua. Kita sudah berada di simpang. Kita lanjut lagi perjalanan ke depan. Nah, ini nampak aktivitas warga. Walaupun sudah sore, tapi banyak yang beraktivitas di sekitar jalan-jalan di perkampungan ini. Berjalan-jalan di kampung ini memberikan sebuah pengalaman perjalanan bagi kami yang sangat mengesankan. Apalagi ini merupakan kali pertama kami melewati jalur ini menuju Kota Sibolga. Mungkin sahabat yang lain sudah biasa lewati jalur ini. Namun ini merupakan sebuah pengalaman pertama bagi kami dan ini merupakan pengalaman yang tidak bisa kami lupakan. Masya Allah tabarakallah, Allah masih mengizinkan kami untuk berpetualang berjalan jalan menuju ke Kota Sibolga. Kita masih memasuki kawasan perkampungan. Sama kita belum tahu ini kampungnya apa, tapi ini berada di jalan lintas Sumateranya. Kita masih lanjut ya. Suasana perkampungan ini masih sangat adem sekali. Suasana-suasana perkampungan ini merupakan suasana-suasana yang sangat dirindukan oleh masyarakat-masyarakat perkotaan. Karena perkampungan ini tenang, masyarakatnya juga ramah dan mempunyai tali silaturahmi yang kuat serta bebas dari kemacetan. Itu yang penting ya sahabat semua. Dan ini kita sudah berada di Jalan Sisinga Mangaraja Maduamas. Ini kotanya sahabat semua.
Pasarnya juga bagus. Ini ada sebuah Polsek Madua Mas. Ini depan kita ada sebuah becak motor bentor yang sangat unik ya. Ini pasarnya ya, nama pasarnya kita nggak tahu ini apa nama pasarnya. Jika sahabat tahu silakan komen di kolom komentar. Ini sepertinya pasar pagi atau pajak sore, karena memang menjual ikan juga ada di sini, sayur-sayuran, mainan anak-anak juga lengkap. Jalan kita lewati sedikit menyempit, sedikit kecil ya sahabat semua, karena ada beberapa simpang tadi di depan. Dan kita melewati sebuah jembatan yang lumayan kecil, hanya bisa dilalui oleh satu unit mobil atau kendaraan roda 4. Dan kita sudah kembali diarahkan ke jalan lintas Sumateranya. Ini jalannya kembali lebar ya, kembali lempang. Dan ini kampung apa ya, kita masih belum banyak mengetahui nama-nama perkampungan yang ada di sepanjang perjalanan ini. Jalan ini sepertinya baru diaspal ya sahabat semua, karena kata si abang supir tadi beberapa bulan yang lalu jalan ini cukup parah, banyak lubang-lubang besar di sini. Namun hari ini jalannya sudah mulus kembali, masya Allah ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan perjalanan lebih kurang 3,5 jam, dan ini kita sudah memasuki atau menjelang waktu maghrib. Makanya mungkin nanti akan gelap perjalanan kita ini. Ini masih sekitar pukul 18 lewat 20 menit. Insya Allah sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib, di mana kita ada melihat masjid. Nanti kita akan singgah untuk menunaikan salat maghrib secara bersama-sama. Walaupun hari sudah menjelang maghrib, namun aktivitas warga sepertinya semakin ramai ya. Di sisi kiri kanan jalan ini banyak motor-motor atau mobil-mobil yang berseliweran di sepanjang jalan ini. Ini sudah menjelang maghrib, ada sebuah jembatan yang lumayan sempit yang dan panjang ini akan kita lewati. Sepertinya tidak berapa lama lagi kita akan memasuki kota Sibolga ya sahabat semua. Kita masih melewati kawasan Tapanuli Selatan ini di pinggir laut sebenarnya, tapi lautnya tidak kelihatan karena sudah malam ya. Ini alhamdulillah kita sudah memasuki kota Sibolga setelah menempuh perjalanan lebih kurang 5 jam lebih, hampir 6 jam ya, karena kita ada berhenti-henti. Dan ini kita sudah memasuki kawasan Sibolga. Inilah kota Sibolga yang terkenal dengan sebutan Sibolga Tapian Nauli. Ini malam hari ya sahabat semua, ramai sekali. Kota Sibolga ini merupakan kota yang sangat maju, kami melihat aktivitas atau lalu lintasnya juga ramai, ada bangunan-bangunan besar dan tinggi, ada gedung wali kota di depan sana. Dan ini kita lagi mencari penginapan nih sahabat semua, rencananya kita akan menginap satu malam di Sibolga ini sebelum kita melanjutkan perjalanan besok hari ke Padang. Ini kita lagi cari penginapan, dan ini kita singgah dulu karena sudah malam untuk makan malam di sebuah warung pecel lele, sepertinya ada di depan sana. Dan ini adalah akhir dari perjalanan kita di part 3 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat semua dan menjadi pengalaman bagi kami pribadi. Insya Allah besok pagi kita akan coba berkeliling di kota Sibolga ini, memberikan pemandangan view kota Sibolga di siang hari. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Kita singgah untuk makan bersama rekan-rekan. Jangan lupa dukung terus channel ini hingga channel ini akan berkembang lebih pesat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.